Ada lagi. Gua nggak tahu. Aku sering ke salon Kaniki yang di BSD Beauty Hat Tutu. Bagus, thank you ya. Mamanya Gagang, aku nggak punya uang, tapi mau tasnya Gucci. Salah, Chanel. Udah salah, Chanel. Jadi menurut dia, dia tuh dulu pernah kaya. Tapi ya make sense sih, karena roda berputar ya. Namanya dia kerja untuk dia kerja apa ya, kayak bikin jalan tol gitu-gitu. Mungkin dia lagi emang ya nggak tahu juga ya. Tapi kalau namanya orang dari kaya ke miskin wajar, dari miskin ke kaya wajar. Bukan Gucci mereknya, tapi mereknya Chanel. Beauty Hat Tutu salon di Makassar ada nggak sih? Coming soon. Rumah Gaga di mana kak? Di bumi. Admin Sailor Moon maknyus ya kak. Nih siapa itu adminnya? Nggak tahu gue. Ari Margarita. Kasihan loh Mbak Tari difitnah loh, ya Allah. Udah mau tidur kata dia. Chanel kalau dijual aku nggak tergantung tipenya, tahunnya. Dan yang paling yang penting asli apa enggaknya. Yang penting asli enggak, asli atau enggak tasnya. Dia ada juga orang pakai tas Hermes juga palsu ada. Jadi kalian jangan ngelihat cuman gara-gara tasnya Gucci, tasnya Chanel asli atau enggak itu. Mau kemana, mau pulang aku onet. Kamu mau kemana di mobil? Kan ini tahu rumahnya Puji dan Gala di mana? Di bumi. Di bawah langit. Tuh udah dijawab. Apa nanya apa lagi? Cie udah ngari TV, cie netizen. Terus emang kalau enggak di TV tuh kenapa? Masalahnya di mana? Terus kalau udah ngari TV terus gue langsung jual mobil. Jual rumah gitu atau gimana, nggak bisa makan, nggak bisa jalan-jalan atau gimana sih, gue bingung deh. Otw ke Boni sini yuk. Aduh aku tuh baru benerin gigi, ngasih ngilu langsung tinggal jual ke Thanos. Ntar 3 hari biasanya ngilunya hilang. Kapan mau undang Kak Iren dan mamahnya Laura? Udah di WhatsApp tapi belum, kan dia baru ada di podcastnya Denny Sumargo. Nanti yang ditanya sama-sama aja bohong dong. Kan ini kenapa undang mamanya Gaga? Kenapa enggak? Namanya punya ke channel YouTube, siapa aja bisa diinterview di situ. Nggak boleh siapa, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa dong, nggak bisa begitu dong. Boleh, dan kalian juga netizen gak boleh ngatur-ngatur, gak boleh undang ini, gak boleh undang itu. Gak boleh begitu. Kan ini aku minta motor, nah. Nih, coba minta dulu sama mama papahnya. Kalau gak ada juga, coba usaha kerja. Ikhtiar. Jadi apa sih? Gua tadi pakai kacamata enggak ya? Tadi pakai kacamata apa? Enggak. Hah? Enggak, disarikan enggak. Kacamata ada 3. Bukan kacamata baca saya. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Kan Niki aku minta hatinya dong, boleh dong Onet. Jangan kan hati aku. Lebih dari hati aja ku kasih.
bisa terus menikmati hidup. Jadi nanti insya Allah kalau gue rezekinya ada ya banyak, gue mau bikin ulang tahun gue yang ke-36 mini konsernya ST12, mampusnya tuh. Geger. Tiketnya jangan gratis ah, bayar ah, biar gak rugi-rugi amat. Kak Niki sekarang kalem, iya, karena yang mau diajak ribut cecurut, males. Nantilah kalau ada siapa anggota dewan, itu menteri kek atau siapa, baru. Kalau cengcerepet males. Ada loker, kayaknya nanti awal Februari gue lagi nyari akuntan yang bisa soal perbankan, keuangan, dan lain-lain. Utah Niki, iya, tanggal 17 Maret. Nyanyi nge-gym gak? Enggak nge-gym, tapi cuma treadmill sama pilates. Itu aja yang gue lagi hobi banget. Kak Niki, kasus yang sama Arafi itu, hah? Kasus apaan ya? Oke, cari tempat aku konser sama ST12. Tempat kamu kecil, aku tuh mau ngundang 10 ribu orang. Kak, pinjem duit dong buat kehidupan sehari-hari. Aduh, minjemin uang sama orang yang gak dikenal, mendingan ini dah open BO. Iya. Oke, okay, kita sewa GBK. Oke, okay. Bener ya, bener ya, sewa GBK ya, Onet. Catat mail. GBK gak bisa disewa sampai next year. Hah? GBK bisa, gak... sama gue bisa. Enggak, GBK. Soalnya yang acara buat penting bola aja itu gak bisa. Oh, itu bola. Enggak, kan gak bisa. Oh, lo kayak yang punya GBK aja deh. Enggak, soalnya konser-konser... Sepupunya lo. Konser-konser yang itu luar negeri pada ditolakin. Harus bisa tahun depan, Istora aja yang bisa. Oh, ya udah Istora. Nah, Istora kan lumayan tuh, gue cek. Mukanya beruntusan, mata lu buta, netizen. Otak lu beruntusan. Beruntusan. Gua mah mau bopeng kek mukanya, mau beruntusan kek, mau hidungnya merah kek, gua mah artis. Gak bisa dihilangin itu predikat artisnya. Ini lebih penting Mail Utah Niki. Nah, tuh kata Onet. Lu ini deh, Il, nabrakin diri deh lu. Open BO bikin rugi kak. Kenapa rugi open BO? Makanya jualannya jangan murah-murah. Kak Niki ke pop up store BTS gimana caranya? Ya tinggal dateng. Segala yang gak penting lu tanya ke gue. Tinggal datang aja. Bisa online ya daftarnya ya? Daftarnya online dulu. Terbaru tinggal datang. Ada sesuai jam-jamnya gitu. Tunggu panggilan. Mau daftar online tunggu accept dari mereka. Kau rinduku. Jiwaku tindak memanggil dirimu. Nanti mau. Iya udah beruntusan, sampai ke otak-otak gua nih beruntusan nih. Puas nggak? Aduh. Ya mau. Bukan begitu. Iya, orang-orang di Hidden Hills tuh keren-keren tau. Di mana itu? Hidden Hills. Di mana itu? Di US. Ih, terus lu maksudnya ngomong ke gua apa ya? Sun Chong, bismillah kan. Ih, nggak ada. Udahlah, mimpi tuh boleh tinggi-tinggi, tapi gak usah ke situ juga, yo. Hidden Hills, bagus tau.